maka seolah-olah dia telah mengadukan Tuhannya kepada makhluknya. Wasyikayatu la taliqu illa ilallahi, dan pengaduan itu tidak layak kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Jika memang kita ingin mengadu tentang masalah kehidupan kita, mengadulah kepada Allah. Jangan selalu menengadahkan kepalamu dengan sombongnya, tapi tundukkanlah kepalamu ke tanah saat kau berbisik ke tanah. Saat itu doamu akan didengar oleh ahli-ahli langit. Fa innaha min jumlatid du'ai, karena keluhan itu adalah salah satu bentuk doa. Siapapun yang senangnya mengeluh, pada dasarnya ia sedang berdoa untuk memperbanyak kesulitan yang semakin bertubi-tubi. Orang yang mengeluhkan masalah hidupnya kepada orang lain, kepada manusia, dengan harapan orang lain memberi bantuan kepadanya, bukan malah kepada Allah yang maha memiliki kehidupan kita, maka seolah-olah kita sedang berdoa agar ditimpakan dengan kesulitan yang lebih dahsyat lagi. Bahkan ada suatu keterangan, siapa orang yang senangnya mengeluhkan masalah hidupnya kepada orang lain, maka buktikan niscaya Allah akan menimpakan 70 kali lipat kesulitan yang serupa. Na'udzubillah min dzalik. Padahal bisa jadi kesulitan itu juga akibat diri kita sendiri, akibat kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, bahkan mungkin kita pernah menzalimi orang lain atau mengambil hak orang lain. Yang kedua kata Rasulullah, man asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sakhitan. Siapa yang di pagi hari kesedihannya tuh hanya urusan dunia semata, maka di pagi hari itu sungguh dia telah membenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya menyedihkan tentang amal dan perilakunya, tapi hanya urusan dunia dan dunia belaka, yang padahal tak seberapa. Hanya saja banyak orang yang terlalu lebay, seolah-olah hanya dirinya lah yang paling besar ujiannya dari Allah Ta'ala. Padahal andai Allah tunjukkan ujian yang Allah turunkan kepada orang lain, mungkin dia akan berkata, ternyata ujianku tak seberapa dibandingkan mereka, namun aku menjadi malu karena ujian mereka meski lebih dahsyat dari ujian yang kudapatkan, namun mereka tetap tersenyum dan tawakal kepada Allah Ta'ala. Jadi banyak manusia yang kurang bersyukur kepada Allah, yang padahal ada kalanya dalam ujian itu juga terdapat kebaikan, hanya saja kamu tidak tahu. Dan banyak kenikmatan yang justru menenggelamkan manusia pada jurang kemaksiatan, pada jurang kehancuran, lebih-lebih keburukan yang menjadi dasar berbagai macam keburukan. Apa itu? Kesombongan dan merendahkan orang lain. Karena itulah sifat setan, sifat iblis. Iblis itu alim. Kalau istilahkan strata pendidikannya itu S3 atau mungkin S5 atau mungkin S7, ya. Kalau ada S7, kan saking pusingnya itu S7. Dan iblis juga abid, seorang ahli ibadah, bahkan melampaui malaikat. Namun karena kesombongan, ujub dan takaburnya yang menyebabkan ia menjadi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya memiliki sifat tawadhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allah Ta'ala." Siapa yang tawadhu karena Allah Ta'ala, rendah hati karena Allah, memang sifatnya kepada siapapun rendah hati. Bukan hanya kepada pejabat, bukan hanya kepada orang kaya, tapi kepada siapapun memang rendah hati. Rafa'ahu Allah Ta'ala, maka pasti Allah akan mengangkat derajatnya. Wal ma'na min huznin ala umuri dunia, dan makna dari rasa sedih atas urusan dunia adalah faqad ghadaba 'ala Allahi, sungguh seolah-olah ia telah membenci Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Li'annahu lam yarda biqada'illahi wa lam yasbir 'ala bala'ihi wa lam yu'min biqadarihi. Karena hakikatnya orang itu tidak ridha dengan qada'nya Allah, dengan ketetapannya Allah, yang padahal qada' dan qadar adalah salah satu rukun iman. Justru inilah yang paling berat di antara rukun iman yang lainnya. Ketika kita dituntut untuk iman kepada Allah, meski tak kasat mata Allah terlihat oleh kasat mata kita, kita mempercayai, yakin Allah itu ada. Ketika kita diperintahkan untuk beriman kepada para malaikat, kita pun meyakini keberadaan para malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah. Ketika kita diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitabnya Allah, kita tidak hanya beriman kepada Al-Quran, meski kita tidak tahu persis turun ayat tersebut kepada Rasulullah, kita tidak menerima langsung dari Rasulullah, kita hanya membelinya dari percetakan dan kita mempelajarinya dari guru ngaji kita, kita tetap iman, yakin bahwa itu adalah kalamnya Allah. Bahkan dengan kitab-kitab yang terdahulu, kitab-kitab samawi, yang meski bukan diturunkan kepada Nabi Muhammad, kita mempercayainya. Seperti Injil, bukan Bible. Injil yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa, bukan Bible, bukan. Tapi Injil yang benar, Injil yang sebenarnya, kalamnya Allah, wahyunya Allah, yang dibukukan menjadi Injil, yang diturunkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam, hambanya Allah. Kita meyakini, bukan Bible yang sekarang, hasil daripada rekayasa orang-orang tertentu, sehingga banyak yang mukhtalif, berbeda-beda antara satu Bible yang dengan Bible yang lainnya. Banyak yang berbeda-beda versinya, tapi Quran tetap sama. Dan Injil yang sebenarnya tidak berbeda. Sekarang yang beredar bukan Injil, tapi Bible, yang berasal dari Tanakh. Tanakh itu kitab Yahudi, kitab sucinya Yahudi, dirubah menjadi Bible. Kalau Injil kita meyakini, mengimani bahwa itu adalah wahyunya Allah, bukan Bible. Kemudian Taurat, Zabur, kita juga meyakini yang asli itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada rasul-rasulnya. Meski kita tidak melihat yang asli seperti apa, kita percaya. Sebagiannya sudah disampaikan oleh para ulama yang memiliki itu, memiliki salinan-salinannya. Kita mempercayai, yakin. Kemudian ketika kita diperintahkan untuk beriman kepada hari akhir, kita juga percaya. Sebelumnya kita diperintahkan kepada para rasul, mohon maaf, terlewat. Kita diperintahkan kepada para rasul, kita juga percaya. Selain Nabi Muhammad yang kita percayai sebagai rasulnya kita, Kita mempercayai nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu juga sebagai hambanya Allah, pembawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempercayai Alkitab, kitab-kitabnya Allah, kita juga percaya ketika diperintahkan untuk mengimani hari akhir, kiamat. Meski kita belum menyaksikan, kita percaya akan terjadi. Tapi ketika kita diperintahkan, dituntut untuk beriman kepada qada dan qadar Allah, banyak yang tidak sanggup, banyak justru yang menentang qada dan qadarnya Allah. Salah satu ciri orang yang tidak beriman kepada qada qadarnya Allah adalah orang yang tidak mempercayai tentang pertolongan dan anugerahnya Allah. Orang yang tidak meyakini bahwa segala bentuk ujian, syarran wa khairan, buruk atau baiknya, itu adalah kehendak Allah. Jangan kita menyangka bahwa ujian itu hanya keburukan, padahal kebaikan pun yang menurut diri kita itu baik, bisa jadi justru itu adalah ujian bagi kita. Atau keburukan yang datang kepada kita menurut kita keburukan, bisa jadi itu adalah khairan, justru kebaikan untuk kita. Walam yasbir ala balaihi, dan orang yang bersikap seperti tadi itu adalah orang yang tidak sabar dengan balai yang Allah turunkan. Walam yu'min biqadarihi, dan tidak beriman kepada qadarnya Allah. Lianna kullama waqa'a fid dunya fahuwa biqada'illahi ta'ala wa qadarihi. Karena sesungguhnya apapun yang terjadi di dunia ini, itu merupakan ketetapan Allah dan realitas, realisasi dari konsepnya Allah Subhanahu wa taala. Wa man tawaddu'a li ghaniyyin, yang ketiga kata Rasul, siapa yang merendahkan dirinya li ghaniyyin, kepada orang-orang kaya. Li ghinahu, ada kalimat li ghinahu, semata-mata hanya karena kekayaannya. Rendah diri di hadapan orang kaya tapi karena kekayaannya, supaya dikasih, supaya mendapatkan pemberian, supaya mendapatkan proyek atau semacamnya, supaya naik jabatan, ya. Faqad dhahaba thulutha dinihi, maka sungguh telah hilang 2/3 imannya, agamanya. Kadang tak habis pikir manusia di zaman sekarang, ketika menghadapi atasan, pimpinan kerja, ia bisa rendah hati, ia bisa tawadhu. Ketika menghadap pejabat, bisa tawadhu. Ketika menghadapi orang-orang kaya, bisa tawadhu. Tapi ketika menghadapi orang tuanya, begitu congkak. Hilang ketawaduan itu. Banyak orang di zaman sekarang ketika menghadapi orang kaya, ketika menghadapi pejabat, dia bisa tawadhu, rendah hati, DP-DP di hadapan mereka. Akan tetapi di hadapan ibu dan ayahnya, hilang kesopanan itu, hilang ketawaduan itu. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma sallimna, semoga Allah menyelamatkan kami, kita sekalian, menghindarkan dari sifat-sifat buruk seperti itu, menghindarkan kita dari sifat kehilangan, sifat hilim, sifat tawadu di hadapan orang tua kita. Begitu pula banyak majelis-majelis sekarang, majelis-majelis sholawat, majelis-majelis qosidah yang mendoktrin ya, atau majelis-majelis orasi yang mendoktrin jamaahnya untuk menghamba, menjadi budaknya, untuk memperbudak jamaahnya agar manut, menyerahkan jiwa raganya, hartanya kepada si pendoktrin tersebut, si penceramah tersebut, si tokoh orator tersebut, tapi lalai mengarahkan jamaahnya untuk rela berkorban bagi kedua orang tuanya. Banyak, sehingga saya mendapatkan keluhan dari orang tua di berbagai daerah mengeluhkan, selepas saya menyampaikan kajian lalu mereka meminta doa dan mengeluh tentang anak-anak mereka karena ikut di suatu majelis perkumpulan yang katanya majelis keagamaan, akan tetapi si anak tersebut hanya benar-benar rela mengorbankan segalanya untuk pimpinan majelis tersebut, rela hujan-hujanan dalam bermajelis, rela tidak punya uang pun sampai ikut mobil truk, rela berangkat pagi pulangnya esok harinya karena jauh, jauh pun cek Sunda, jauh kayak di Jugjug, jauh pun dicari tempat tersebut. Tapi ketika di rumah waktunya sholat dibangunkan oleh orang tuanya, si anak itu marah ketika orang tuanya minta tolong untuk membeli sesuatu ke warung, si anak membangkang. Ketika si anak diperintahkan oleh orang tuanya dengan hal-hal yang baik, malah melawan. Tapi si anak lebih manut kepada orator di majelis-majelis tersebut. Bagaimana ini? Jangan-jangan yang disampaikannya hanya doktrin kepada umat agar umat tunduk, nurut, patuh dan berkorban segalanya untuk si orator itu. Bukan mengajarkan tentang akhlak agar mereka menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang berakhlakul karimah, hamba yang memperbaiki diri. Sehingga Al-Imam Ibn Athaillah As Sekandari beliau mewanti-wanti, jangan kalian duduk bersama orang-orang yang tidak mampu membangkitkan jiwamu menuju kepada Allah, yang ucapannya man la yunhiduka maqaluhu ilallahi ta'ala, yang ucapannya tidak membangkitkan semangat kalian untuk menuju kepada Allah, dan yang perilakunya tidak menjadi contoh yang membuatmu semakin baik. Jadi bukan uswah hasanah, itu uswah qabihah. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma sallimna. Semoga Allah selamatkan kita, dijauhkan kita dari sifat-sifat buruk itu. Semoga Allah terus menumbuhkan dan memupuk akhlakul karimah di dalam diri kita, sebagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khuluqil Quran, dengan akhlak-akhlak Al-Quran.